Pada sini sini. Kedutaan Malaysia di Chile yang banyak membantu saya untuk komunikasi dengan keluarga saya di Malaysia. Saya menginap di sebuah hotel di Guayaquil. Mereka yang banyak bantu saya di sana. Segala makan minum. Perbelanjaan macam mana? Saya kerana biasa saya makan roti dengan pisang hari-hari. Kalau ada masa, kalau diorang kadang-kadang orang hotel tu ada ada bagi saya makan nasi. Tapi tak menentu lah. Jadi penginapan tu siapa yang tangguh kat hotel tu? Memang diorang kasih duduk. Oh, sementara dapat tiket untuk balik Malaysia. Jadi lepas cerita ke masalah awak pada orang hotel tu, orang hotel sedia memberi penginapan percuma lah. Oh, bukan percuma. Saya jangkakan dia orang bagi percuma untuk saya menginap di situ. Time saya dapat tiket, tapi tiket yang suspended tu, rupanya dia orang ada cas untuk saya bayar. Tapi berapa keseluruhan bayar? Saya tak pasti dalam $200 macam tu. Ada pihak lain yang tolong membayarkan untuk saya mungkin. Saya sampai Malaysia ni baru saya akan maklumkan pada pihak hotel sana macam mana saya nak bayar. Oh, maksudnya masih belum bayar lagi lah? Barang yang dibagi tu apa dia? Saya tak pasti. Sebenarnya pergi ke sana atas urusan kerja kan? Tak, bukan urusan kerja. Saya memang dapat di travel. Tawar travel? Lepas tu macam mana boleh jumpa orang yang nak bagi barang tu? Panjang cerita saya nak panjang. Mungkin saya akan maklum report pada polis lah. Buat laporan polis lepas ni. Saya sanggup lah kalau nak pergi seorang travel. Nak pergi kalau jauh-jauh memang sanggup lah. Saya bersyukur sebab ada keluarga di Quito yang bantu saya selama ni. Sementara saya dapat pulang ke Malaysia, dia orang lah banyak bantu saya.